اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد بالله. صلوا عليه به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرجل وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وحسن الخواتيم ويستسقى وعلى آله وصحبه وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما عنه بالله. بسر الفاتحة. واشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل
محمد آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأخرجنا من بينه سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الفاتحة. صلوات بشرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا Saya berharap semua yang hadir HP ini lampu ini urupno. HP. Lampu sorot dimatikan dulu, lampu HP-nya dihidupkan semuanya. Kabeh-kabeh drun. Coba tinggal nek baterainya entek jalu ijol BI. Mumpung enak Pak Bandu ternyata, Pak Bandu aman aja. Ayo bismillah, Pak Dodi ya ini. Urupno kabeh belum kompak ini. Mungkin ngetok ke seko kantong kangelan sih modal bismillah apa wis ilang bismillah pun ilang alhamdulillah wis mudah-mudahan sing urung ilang aja ilang ngono wae
أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك يا حبيبي 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 sorot dihidupkan kembali. Alhamdulillah. Kasih suluk, kasih suluk. Hubbun nabi 'alal insani muftaradun wa hubbu ashabihi wa hubbu ashabihi nurun ببرهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان يا طيبة يا طيبة سموا orang banter wal hawa nana wal hawa nana la ilaha illallah la ilaha illallah habibi muhammad راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد و
وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحتي الأخيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد أبو طالب من يا خديجة إستري ستية شيخ بدر سموا بالنسب مليا ريكور اشترنا ما ميلي لكي ساس الرسول ينبلو سوكا دوكا tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai disusui 6 tahun wafat ibu tercinta yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka padang bulan padang di elengake ojo podo turu sore kene tak cintani kanggo sepo mengko sore Allahumma عدد ما في علم الله صلاة دائما بدوام ملك الله ditandur ning kepon agung ono aji. Ada satu pesan dari saya, bukan dari BI, pesan dari saya berharap semua dari jamaah saya yang hadir ini dan yang mengikuti lewat streaming, kalau membeli sesuatu tadi yang jelas halal. Yang kedua, belilah produk-produk dalam negeri. Jangan cari produk luar negeri. Ben wong-wong Indonesia sugih kabeh. Paham? Produk dalam negeri, beli. Larang sedikit, ora popo sing penting tak wonge dhewe. Paham? Jadi kadang orang itu, wah ini. Dan saya juga berharap semua pengusaha-pengusaha terutama UMKM ini membuat sesuatu barang itu sing ajib. Aja sembarang pokoke kudu dituku ndak bisa. Terutama umat Islam kalau membuat barang apapun harus yang istimewa. Supaya bisa bersaing kepada yang lain. Jangan terus buatan produk Islam pokoke kudu tuku karo wong Islam. Saya tidak akan beli kalau produknya jelek. Harus yang bagus. Nah, ayo kita majukan UMKM kita supaya semuanya sugih. Jangan sampai ada orang-orang yang jualan dari kita-kita ini malah orang endo opo-opo. Kadang kita ini maaf-maaf kalau yang beli karo ibu-ibu atau mbok-mbok sing nek mikul opo mikul bakul itu kakean nawar.
Kalian itu kalau beli di pasar-pasar tradisional itu nawarin, masya Allah, kentang sak on ngono wae nawar-nawar nganti ora enak regone. Seakan-akan ibu-ibu itu jual karena kepepet ya didol, akhirnya banyak rugi, banyak hutang. Kalau bisa misalnya seorang penjual di pasar-pasar kita ini, tradisional kita itu, kalau ada jual barang-barangnya harganya misalnya 10 ribu, kita bayar 15 ribu. Biar mereka tambah sugih. Coba kalian pernah enggak nawar-nawar di toko-toko yang gede-gede itu karo nggawa gaya netok nggawa kereta. Wah gaya le wong desa lah. Wong Sidoarjo. Nggawa kereta ngono kuwi antri sak ngono dawane ya gelem. Dan sampai tempat kasir itu tidak pernah tahu apa yang Anda beli itu rego piro, tidak pernah tahu. Kadang tik 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 sekian bayar. Kurang ajar ya. Coba beli sama Bupai Nem, Bupai Jem, Pak Sarmin. Itu nek beli sama mereka itu baru beli. Pak niki pripun, pinten Pak niki setunggal kilo jeruke. Setunggal kilo gangsal ewu. Masya Allah larange Pak. Loh, lambemu kuwi. Aja kaya ngono. Ayo, saya ingin semua pedagang-pedagang di pasar-pasar kita sugih semuanya. Dan dibeli, kalau perlu nek awakmu duit-duit turah, aja mbok tawar tambah ono. Karena mereka itu berdagang betul-betul untuk ngopeni anak bojone. Itu betul-betul gak punya. Jadi jenengan nek beli, ya sing apik. Carane pinten bu, Bu Sarkim, pinten yo. Sak kilo niku setunggal anu 10.000. Masya Allah bu, kok murah banget to bu. Pun niki. Kula paringi kalih dosa nggih jenengan sing sedosa. Masyaallah ini wong surga. Orang-orang surga itu seperti itu, bukan orang-orang surga pelit itu orang surga. Jadi supaya tidak ya ini namanya sedekah sir, sedekah rahasia. Itu kalau beli barang sama orang-orang kita misalnya dikasih harga 10 ribu, kita bayar 20 ribu. Yang 10 ribu itu sedekah sir jenengan. Ayo mulai besok pokoknya piye carane UMKM kita ini maju. Bagaimana anak itu anu ya dodolan kuwi. Anu modele dodole gor es teh karo teh kotak karo teh opo neh karo apa kuwi. Dodole nang kono ki 3 juta kuwi dadak disoting-soting karo anu. Tapi alhamdulillah payu terus. Soale wong ndeloki mesake sing dodol kok kaya ngene dituku kabeh. Ketawaan. Ya. Saya salut karena Aan ini mau kerja. Jadi orang itu tidak ada alasan tidak bisa kerja. Tidak ada. Ya, semua harus bisa kerja. Semua harus bisa mendapatkan apa yang mereka. Ayo pemuda-pemudi kita. Masih banyak peluang. Bekerjalah Anda. Tapi dengan aturan dari syariat. Ya. Sekali lagi saya mohon. Ini penting. Saya kadang nangis kalau lihat ibu-ibu yang jual di pinggir jalan. Apa nih sego meduro barang wih. Sing dodolan wis masyaallah nganggo sarung-sarung iki ndek wur sing siji nang dhuwur siji nang ngisor. Sing dodolan model kaya ora enek sing tuku. Tuku ngenyang wae Bu, mbok ditambahi wae to Bu. Bu mbok ditambahi ngene. Coba Anda begitu di toko-toko yang besar ora iso diusir. Makanya jangan sok gaya. Sesungguhnya produk-produk yang ada di luar negeri itu sebagian besar produk Indonesia. Sebagian besar sepatu, kaos dan sebagainya buatan Indonesia, buatan misalnya Jawa Barat sana itu dikirim pergi ke Eropa sana diganti dos. Ganti dos tak made in Eropa. Wong Sidoarjo gayane wong desa lunga toko iki golek anu sepatu Eropa. Kuwi gayan Pacitan dirun. Itu buatan Indonesia, Eropa apa? Awakmu kudu bangga duwe produk-produk Indonesia. Ewang ono wong Indonesia ya. Mulai besok saya tidak ingin Anda itu beli hal-hal yang gayane iki istilahipun branded. Branded opo? Brand-brand. Beli yo sing kudu salile. Ewang ono wong-wong pasar. Pasar-pasar itu diwangi. Biar sugih-sugih. Engko nek wong pasar sugih kok sing seneng sapa? Awakmu. Kok iso ngoten, Beb? Nek wong pasar sugih, awakmu ki ora direpoti.
Orang kalau ndongakne wong liya sugih ora enek wong sing ngrepoti awakmu, ora enek wong sing njaluk-njaluk duit karo awakmu. Bismillah, orang-orang yang di jalan itu di terminal apa di mana namanya? Mit lampu merah Bang Jowil. Sing ngene-ngene, ceringki-ceringki-ceringki delalah sing lewat Habib Syekh. Terus sing ngamen wi subhanallah. Langsung lagune salatun. Salatun. Anting-antingan ning kene tutup gelas itu kok tutup botol anting-antingan. Tutup botol sak ngene-ngene bunder gede. Salatun. Lah berhubung nganggo salatun ya metu 20.000. Ah coba lagu sing liyane tak gak 5.000. Lah itu loh. Jadi memang semua itu. Lah orang-orang seperti itu angkat, ayo dikasih kerjaan apa? Insya Allah orang yang bekerja itu istimewa. Orang yang bekerja itu harga dirinya tertutup. Misalnya kejelekan-kejelekannya itu ketutup dengan kebaikan yang dia tadi jual ikhtiar. Oke, hati-hati. Ini sebab saya ngundangi Bank Indonesia. Jadi babnya bab ekonomi. Ya pokoknya ekonomi terus golek duit sengake. Kudu sugih kabeh tapi dengan cara syariat. Terus duitnya calengin yang di bank syariat. Ngohono loh. Calengin yang bank syariat. Wah, supaya bank syariat itu kuat. Dan alhamdulillah Jawa Timur ini kuat betul. Jawa Timur ini kuat. Dan alhamdulillah setiap acara mesti yang Jawa Timur. Alhamdulillah ini luar biasa. Jawa Timur tiada duanya. Ajib. Wes pokoknya angger sesuk enek busu miyem apa Pak Imin ki mau Pak opo nek Pak sapa ngono kuwi sing dodolan-dodolan ning pasar sampai dia ngeluh. Berarti wong Jawa Timur kurang hebat. Seneng no kabeh. Nanti subuh itu biasanya keluar jalan ning nggon pasar iki nggawa duit sing akeh awakmu ndedet. Berapa Bu? 5.000. Oh nih 50.000. Ngono. Suwi-suwi kok ibuke kuwi ngangger dodolan karo mesem. Orang kalau jualan itu dengan senang hati, dengan mesem, rezekine itu kakeh, mesti. Tapi nek wong dodolan perengat-perengut, ora nek wong sing teko, rezekine angel. Paham nggih? Siap. Terus kita lanjut selawatan lagi. Alhamdulillah. Ini penting, ini penting. Apa nih lagunya ini? Coba bagus-bagus. Apa lah kabeh. Segala sesuatu itu kalau tidak ada imamnya ya ngene iki. Tidak tahu apa yang disampaikan. Misalnya salat ning Masjid Akbar iki imame 100 ngono. Makmume 1000 tetep ora iso genah. Makanya imam iku kudu siji. Sing bengok siji wae aja kabeh ngene lho maksude. Paham? Layak turu. Monggo layak turuhan mukma kader yakun. Berapa bait aja kita bawakan. Iki arep pamer karo BI aku. Bismillah. Allahu semuanya. Allahu Allah, la yansuru hammu
hajar yang kumpul. Allahu Allah, Allahu Allah, la yang suruh hamuk mengajar yang kumpul. Sing nyawut sidik orang dua apal. Sing paling apal biasanya selawat Badar. Nah ini kita gawak ke selawat Badar. Sebelumnya ada permohonan doa yang baru lahir. Anak dari Mas Dimas, ya, yang bernama Muhammad Nuaiman Agung Saputro bin Dimas Agung Saputro. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak min ahlil Quran, anak yang selamat dunia dan akhirat, anak yang insya Allah membuat orang tuanya bahagia, membuat orang tuanya menjadi penghuni surga. Dan anak yang insya Allah diberi kesehatan zahir dan batin. Begitu pula kedua orang tuanya. Dan insya Allah anak-anak kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah. Salamatullah, salamullah. رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله سلام الله سيك لانك لانك رسول صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بليل مطار بالمنة ودمع مساء سلام الله الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.
Satu lagu ini kalau diamalkan cukup untuk kita dalam semua kehidupan. Jadi sebelum lima hal, mari kita bawakan lagu itu. Demi masa semuanya ini. Sesungguhnya manusia kerugian. Semua ikut ayo. Yang beriman dan yang beramal soleh. Kita kan kesempatan tidak mungkin datang dua kali.
Jadi mari kita gunakan kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Agar kita berhasil dalam menjalankan tugas-tugas baik dunia maupun akhirat. Karena tidak akan dua kali datang itu. Jangan kita nanti masa muda mengatakan nanti. Kalau sudah datang masa tua kita tidak mampu berbuat apapun. Sewaktu kita kaya jangan mengatakan nanti mau sedekah. Nanti kalau sudah datang kemiskinan kita tidak mampu berbuat apapun. Ya, jangan suka menunda sesuatu kebaikan. Kebaikan itu jangan ditunda. Semua bentuk kebaikan dilaksanakan dengan segera. Supaya dengan kebaikan itu Allah akan menambah dan memberi kepada kita sekian banyak kebaikan. Dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas semua pemberian Allah, Allah akan memberi kepada kalian tambahan-tambahan, termasuk tambahannya nanti di akhirat yaitu surga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله. السلام عليك زايد الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام Bye.
Mawlaya
الله محمد مولاي Kita tutup satu lagu, alangkah indahnya. Semua teriak, semuanya teriak alangkah indahnya. Setelah itu nanti mahallul qiyam. Mahallul qiyam jangan ada yang maju dan hati-hati dengan barang bawaan. Sama saya mohon kebersihan. Kebersihan ini penting, saya lihat tadi malah panak-panakan kertas ini malah ngerget-ngergeti. Jadi kalau acara itu enggak usah pakai kertas. Itu kasihan nanti orang yang membersihkan ini. Ngotor-ngotori. Akhirnya Masjid Akbar ini reket gara-gara wong selawat. Isin-isini wong selawat ini resik. Ya. Ya. Hati-hati kalau bisa itu. Dan harus bisa sampah itu dibawa pulang. Gawa mulih kabeh sampah. Tapi saya yakin ini harus kebak sampah ini. Naudzubillah menjalik. Saya berharap setiap acara selawatan kalau bisa dijaga dan harus dijaga kebersihan. Jaga kebersihan dan gendero-gendero ini ojo maju. Ini bagus nih genderanya di pinggir-pinggir pula. Ini pas kiam itu tekan tengah ngarep ini. Gendero ojo maju, gendero tetap nengguri ya. Dan terima kasih semuanya. Kita akan lantunkan lagu satu lagu dulu. Sik drun ke jerebutan wae. Alangkah indahnya ya, alangkah indahnya. Dan alhamdulillah di sini ada Munyai Ayu dari Genggong. Anten mriki alhamdulillah. Munyai kita ini Masya Allah. Terus di samping itu ada kepala desa kita, Ibu Werwati apa jenenge? Wis pokoke ibu kepala desa ngono. Desa Kudi, daerah Kudi. Pabean, kepala desa Pabean yang kemarin kita acara di sana luar biasa. Ibu kepala desa kita hebat, luar biasa. Wonge kaya ngono ki tapi iso nekake puluhan ewu. Alhamdulillah Bu kepala desa insyaallah setiap tahun nanti kita acara di sana. Nggih. Okay.
Terima kasih kepada seluruh perwakilan-perwakilan Bank Indonesia dari Jawa manapun. Alhamdulillah kedatangannya insya Allah akan membawa berkah bagi Jawa Timur. Berkah bagi semuanya insya Allah. Mari kita lantunkan alangkah indahnya. Dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh keamanan yang dari tadi jemput saya dari tol sampai ke sini. Semuanya hebat ya. Semuanya luar biasa. Terima kasih pula kepada patwal, polisi, TNI, Polri kita. Terima kasih kepada semua bodyguard-bodyguard kita. Alhamdulillah, boten bodyguard, pokoknya ini dulurku kabeh. Semua saudara saya dengan niat dan tujuan untuk memperlancar acara di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa acara seperti ini di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Bentahun mesti Jawa Timur terus. Subhanallah, modelnya Jawa Tengah itu randi lapangan gede. Jawa Barat tidak punya lapangan gede. Tapi kenapa? Karena Jawa Timur itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bank syariatnya loh, luar biasa. Makanya Jawa Tengah harus iso maju bank syariatnya. Terus juga syariat juga di Bank Jawa Barat juga maju. Insya Allah Indonesia semua maju. Dan insya Allah kita semuanya dapat menjalankan keinginan umat manusia yang ada ini insya Allah sebagai syariat menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan tadi jangan sampai lupa, sepulang dari tempat ini jalankan semua pesan tadi. Mari kita saling menolong, saling membantu, dan saling membantu itu bukan memberi duit. Membantu itu memberi jalan untuk keberhasilan seseorang, itu bantuan yang lebih hebat. Ya, bantuan yang lebih hebat itu bekerja sama dalam menciptakan suasana ekonomi yang baik, ekonomi yang maju, insya Allah itu adalah bantuan yang terbaik. Matur nuwun Bapak yang mewakili Ibu Khofifah, Ibu Gubernur, terima kasih. Matur nuwun sangat. Pak Yai kita juga matur nuwun sangat, luar biasa. Dari awal sampai akhir, masya Allah, gembira terus beliau. Luar biasa, nanti beliau yang akan membaca doa di akhir acara kita nanti. Alhamdulillah kita lantunkan lagu Alangkah Indahnya sebagai lagu terakhir kita di acara malam hari ini. Terima kasih pula kepada EO-EO yang menggarap ini semua. EO Munji dan EO sini tadi, sopo jenenge orang mudeng aku. Pak Erwin. Pak Helmi lho, ndi menung sana. Oh, tanpa suruhan Peter Helmi, neng dewe enak Helmi. Ya Pak Helmi, terima kasih karena beliau sudah betul sama Jawa Timur ini, pokoknya acara Jawa Timur akeh Pak Helmi nih. Terima kasih juga semuanya yang hadir. Wah, wes yang hadir ini wong surga. Semua orang-orang surga. Nanti kita sama-sama di surga. Lu, biar sing ketemu neng Masjid Al-Akbar. Gila, ngono. Bismillah, tak dongake kabeh sukses. Saya doakan semuanya sugih. Sugih sing ora mumetke. Sugih sing enak. Sugih mumet percuma. Sugih sing atine ayem tentrem. Sugih yang bisa menyelesaikan hutang-hutang kita. Sugih yang dengan harta itu bisa kita berangkat haji dan umroh serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Sugih dalam keadaan sehat wal afiat. Sugih nek loro ya ora enak. Nggih sugih tapi sehat. Ngono kuwi nikmate wong sugih adalah kesehatan. Didoakan semua yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan lahir dan batin. Semua yang lagi kesulitan dalam ekonomi dimudahkan oleh Allah dalam mencari nafkah, dalam mencari harta. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini insya Allah manusia-manusia yang diberi keberhasilan dunia dan akhiratnya, dan insya Allah panjang umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, dan diakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Sekali lagi kami mohon terima kasih, kami ucapkan terima kasih Pak Dodi, masya Allah, matur nuwun sangat. Pak Bandu, matur nuwun sangat. Dan semuanya yang hadir tidak dapat saya sebut satu persatu. Jazakumullah khairil jaza. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan jenengan. Berkat jenengan manusia ini bisa kumpul dan bersolawat. Itu adalah amal ibadah yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alangkah indahnya. Semua ikut teriak. Alangkah. Kurang bander. Cek bander nih. Ku tatap wajahmu.
wajahmu kan pasti mengalir air mata. Alhamdulillah. Ya ahlal watan, ya ahlal watan, ya ahlal watan semua. Salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Fahdazal arsh wa taraban wastibashara. Wasdalal kursi hayibatan wa wagara. Wadalatis samawatu anwara. Wadanyatil malaikatu tahlilan wa tamjidan. Hati-hati barang bawaan laki-laki maupun perempuan. Wong wedok sing nyopet yo akeh. Hati-hati. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي
Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan majelis kita malam hari ini merupakan majelis yang diberkahi, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل هذا يا الله جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من الصالحين ومن المصلحين ومن أمة محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد Alhamdulillah, mari kita tutup dengan melantunkan lagu kebangsaan kita. Hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan baik. Kami harap sekali lagi sampah-sampah dibawa. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat, baik TNI, Polri, Sheikher-Sheikher Mania, semuanya hebat. Dan insya Allah kalian semuanya akan mendapatkan apa yang kalian hajatkan semua. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Pulanglah dengan tertib, jangan berdesak-desakan. Berilah jalan dulu kepada orang-orang yang tua dan wanita. Insya Allah apa yang menjadi hajat kalian semuanya terkabulkan dengan segera. Diberkat bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa terima kasih sekali lagi Allah untuk BI, terutama BI seluruh Jawa, terutamanya Jawa Timur. Pak Dodi, matur nuwun sangat, bisa bahasa Jawa. Matur nuwun sangat bisa. Alhamdulillah Pak Bandu, matur nuwun semuanya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kepada seluruh panitia Masjid Akbar. Nggih, matur nuwun sangat Pak Yai. Matur nuwun sangat ngerepotakan jenengan dalu niki. Alhamdulillah luar biasa Masjid Akbar. Mudah-mudahan Masjid Akbar selalu akbar dan insya Allah selalu diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah dan manfaat fid din wa dunia wal akhirah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.